Pening mak mertua kalau mak mertua pentingkan kebersihan. Tapi datang daripada mana tuan-puan? Kebiasaan yang menjadi sikap, attitude. Mak duduk cakap dengan anak-anak, "Ya Allah, kotornya bilik ni. Bersepahnya bilik ni. Alah biarlah baju tu mama. Yang tu nak pakai. Yang ni nanti kita basuh lah. Yang ni pun nak gosok ni. Tapi yang nak pakai, nak basuh, nak gosok, nak segala macam nak, semua ada atas katil yang sama." Akhirnya jadi apa tuan-tuan? Akhirnya jadi apa? Pembersih ke pengotor? Pengotor. Akhirnya. Ini ustazah cakap tuan-puan, Allahu Akbar. Bukan senang untuk ubah attitude orang pengotor. Bukan senang. Didik anak-anak murid dia tuan-puan, datang daripada pelbagai latar belakang. Nak tanam supaya jadi pembersih, tidak mudah. Sebab ada banyak karakter yang sudah lekat. Kebiasaan sudah jadi attitude. Dah sambung kata-kata terakhir, kata-kata hikmah itu. Hati-hati dengan sikap. Hati-hati dengan attitude. Hati-hati dengan karakter. Sebab selalunya itulah yang menentukan takdir, ketentuan, nasib kita untung atau rugi. Likulli syai'in sababa. Untuk setiap sesuatu Allah jadikan sebab musabab. Kalau dah pengotor, kalau dah pemalas, kalau dah pengumpat tegar, agak-agak bawa ke mana takdir tu? Bawa ke mana tuan-puan? Bawa kepada sebab musabab. Kalau dah pemalas, hujungnya apa? Gagal. Kalau dah pengotor, hujungnya apa? Tak disukai orang. Kalau dah suka mengumpat, hujungnya apa? Rugi, binasa dunia dan akhirat. Maka subhanallah, ingatkan kata-kata hikmah tersebut. Ya, saya ulang lagi sekali. Hati-hati dengan fikiran, sebab fikiran akan jadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan, tindakan akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi sikap atau karakter. Hati-hati dengan karakter dan sikap, sebab ia selalu membawa kepada takdir, ketentuan, untung, nasib, rugi dan sebagainya. Jadi subhanallah ya tuan-puan, bila sebut akhlak, sebut akhlakul karimah, ia memerlukan kepada elemen kebiasaan. Selalu dididik, dilatih, dibiasakan. Kadang-kadang tuan-puan, kita susah nak tanam. Hanya ucapan maaf, tapi tak keluar daripada mulut. Ada satu perkongsian yang ustazah nak kongsi. Ustazah ada beberapa orang sahabat ya tuan-puan, yang kami ketika itu buat satu program. Kami buat program lah dengan ada beberapa orang sahabat. Program tu kita namakan memang program macam untuk apa ni, tautan ukhuwah, untuk lebih lagi hubungan tu betul-betul fillah kerana Allah. Malam tu tuan-puan, kami buat satu modul, modul ukhuwah. Modul dia macam ni, kita mesti bertemu dengan setiap kawan kita yang ada dalam program tu, dan kita kena buat beberapa perkara. Apa yang kita kena buat? Pertama, ungkap kasih kita kepada kawan kita. Yang tu senang. Yang kedua, tegur, muhasabah. Tiga perkara yang kita nampak pada sahabat kita, yang kita rasa atas nama lillahi ta'ala, kita tegur supaya dia jadi lebih baik. Tiga perkara. Dan kita juga kena sebut tiga perkara yang kita rasa dominan sangat baiknya sahabat kita tu. Tiga perkara yang kita rasa kita nak terima kasih dengan dia, sebab dia Allah izinkan memiliki tiga perkara tersebut. Tuan-puan, malam tu jadi malam yang sungguh menakutkan bagi kami. Senang tak nak cakap tiga keburukan orang? Senang tak? Depan-depan. Ya Allah ya Tuhan, susah tuan-puan. Sahabat-sahabat yang duduk depan ustazah,
Cepatlah kak, sebutlah apa benda tiga. Alah, maaflah, maaflah. Susah nak sebut. Tapi ustazah nak sebut ya tuan-puan, beberapa perkara yang sahabat ustazah sebut. Ustazah tak tahu ni dia nak cakap apa. Tiba-tiba ada salah seorang daripada mereka sebut macam ni kat ustazah. Dia kata, alah benda ni kecil je, tak payah sebut kot. Dia kata, kak sebutlah kak. Ya, itu macam terbuku nampak tu kan ya? Sebut kak, sebut. Memang kita dah buat modul, suruh sebut. Akak jangan malu, sebut. Dia pun sebut, tergamam ustazah. Dia kata, ustazah pernah minta tolong dia. Ada sekali tu pernah minta tolong dia. Tapi dia kata, ustazah tidak cakap terima kasih. Bayangkan tuan-puan. Ustazah macam pusing kepala kejap ya. Macam kata, aku tak cakap terima kasih. Walaupun kita mungkin nak defend diri kan. Kita rasa macam dah biasa dah cakap terima kasih ni kan. Tapi ini yang tuan yang ampunya diri. Dia kata ada. Sampai saya kata yang mana satu kak. Alah tak payahlah besar-besarkan. Cuma nak cakap yang tu je. Ada sekali ustazah minta tolong dengan dia. Tapi ustazah tak cakap terima kasih. Ya Allah tuan-tuan. Ustazah pegang tangan dia. Ustazah kata maafkan ustazah kak. Dan hari ini ustazah cakap, jazakumullah khairan kathira. Semoga Allah menganjari budi baik kakak pada ustazah. Tak boleh salahkan dia tuan-puan. Tapi ustazah nak beritahu, ini belum lagi Allah yang hisab. Ini baru kawan kita je. Nak bagi tahu tuan-puan, perkataan terima kasih tu kita mungkin rasa kecil. Tapi ada orang menanti. Ada orang menanti terima kasih tu. Dalil dan buktinya dah berbulan-bulan katanya menanti terima kasih tuan-puan. Masya Allah. Itu kena jadi kebiasaan. Lepas pada tu lekatlah kepala ustazah tuan-puan. Ya, lekat. Kalau ada lupa minta maaf banyak-banyak. Tapi lekat ambil pengajaran. Apa-apa pun orang tolong kamu, orang bantu kamu, kalau boleh dahulukan terima kasih sebelum kamu ambil khidmat dia. Dulukan terima kasih. Ya? Ustazah, yang ini saya nak letak kat sini ke? Ya, saya memang nak letak kat situ. Terima kasih banyak-banyak. Dah angkat ke belum? Belum. Dulukan terima kasih. Sebab dah pernah kena muhasabah, tuan-puan. Pernah ditolong, tapi ditunggu berbulan. Terima kasihnya tak sampai. Masya Allah. Ya? Nak bagi tahu, tuan-puan, akhlak ini cirinya adalah kebiasaan. Selalu. Jadi anak-anak dididik, dapat apa pun, terima kasih abah, terima kasih kakak, terima kasih mak. Lagi baik, alhamdulillah dulu, baru terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Umi. Alhamdulillah, terima kasih Kak Long. Kalau kita rasa dah jarang dengar, kita hidupkan balik budaya berterima kasih. Sebab ini akhlak. Begitu juga budaya sebut, saya sayang kerana Allah, I love you fillah, lillah. Itu semua kena sebut. Sebab kalau tidak tuan-puan, akhlak itu akan padam. Akhlakul karimah itu, bila tidak jadi kebiasaan, dia tidak akan dapat jadi sikap, jadi karakter untuk kita semua. Ya, ada dua ciri yang ustazah sebut. Yang pertama ialah qalbun salim, datang daripada hati yang bersih. Dan yang kedua ialah akhlak itu datang daripada didikan kebiasaan dan latihan. Subhanallah tuan-puan sekalian, ya, ustazah nak bacakan satu potong ayat Quran dalam surah Muhammad ayat 29 dan 30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Am hasiballadhina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawul wallahu ya'lamu a'malakum.
Surah Muhammad 29:30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Ya, orang yang hati ada penyakit, tak terkecuali kita ya. Ada penyakit hati tak tuan-puan? Ada ke tak ada? Ada. Banyak sikit wallahu a'lam.